Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut mengaji sekarang halaman 127. Nah, doa udah, ini udah ya. Sekarang asalisu, wah ini anginnya kencang banget nih. Tungguin HP juga. Asalisu bermula yang ketiga. Asalisu bermula yang ketiga, mundurin dikit biar kitab gua kena. Kan udah dibilangin berkali-kali. Nah, misalnya bacaan lagi, orang udah dibilangin berkali-kali kok. Asal itu bermula yang ketiga, min ahkami af'ali hadzal babi, dari hukum-hukum fi'il-fi'il ini bab, yaitu dhanna wa akhwatuha. At-ta'liku itu ta'lek, ta'lek itu maknanya menggantungkan, lil amili terhadap amil, perkara yang mengamalkan, al-qalbihi yang bangsa hati, al-mutasarrifi yang mutasarrif, maksudnya mutasarrif bukan jamid, wa-ulhiko dan disamakan bihi dengan, awas itu naibul fa'ilnya jauh, wa-ulhiko dan disamakan bihi dengan amil qalbi fitta'liki di dalam ta'lek alal asohi atas pendapat yang paling sohe
Lakin ma'al istifhami, tetapi bersama istifham, khosotan hali tertentu, apa yang ulhiko, itu makanya saya wanti-wanti, itu naibul failnya jauh. Wa ulhiko bihi, apa yang ulhiko, absoro, apa fi'il absoro. Tuh, itu kalau enggak kalian ngikutin benar, enggak paham, kan jauh itu naibul failnya. Nahwu fasatu besiru wayu besirun. Fasatu besiru, maka akan melihat siapa kamu, wayu besiruna, dan melihat siapa mereka. Watafakkaro, atof kepada absoro, dan disamakan juga dengan apa amil kolbi tadi, apa lafat tafakkaro. Ntar kalian kader lagi, makanya diperhatikan. Kakaulihi ta'ala awalam yatafakkaru ma biso khidihim mil jinnah. Awalam yatafakkaru, apakah tidak memikirkan siapa mereka, ma pada perkara, bisa khibihim, yang ada dengan sahabatnya mereka, min jinnatin, nyatanya dari, itu jinnah, nanti dicariin, itu jinnah apa jinnah, saya kok lupa-lupa ingat itu, soalnya itu ayat itu, ma awalam yatafakkaru, ma bisa khibihim min jinnah, kayaknya jinnah, cuman nanti dicek ya. Nah, cuman di situ watafakaro dalam ayatnya kan yatafakaru dikemasukan lam, ngerti? Jadi berartiin enggak kemudian kalian letter lek tafakaro harus berupa tafakaro, enggak. Ini tafakaro berupa fi'il mudhore dalam ayat wa awalam yatafakaru. Lu ngerti? Itu kan harus kalian kembangkan sendiri. Wa sa'ala dan sa'ala, itu sama aja sa'ala, kan disitu sebutnya sa'ala. Cuman dalam contohnya kan yas'aluna. Lu ngerti? Ya, itu harus cerdas sendiri itu maksudnya. Nahwu yas'aluna ayyana yaumuddin. Seperti contoh ayat yas'aluna, bertanya siapa mereka, ayyana kapankah yaumuddin, ayyana itu kapankah yaumuddin, bermula hari kiamat. Termasuk apa sa'ala, kemudian tafakkaro, absoro, itu disamakan dengan amil qalbi. Bahkan wazadar menambahkan, siapa ibnu hurufin, imam ibnu huruf, nadoro pada nadoro, nahwu fal yang zur ayyuha azka to'ama, fal yang zur, maka hendaklah melihat siapa dia, ayyuha pada manakah makanan, azka itu lebih, ini enggak ada askanya, kemudian dibaca, askanya lagi sekolah, apanya to'aman, makanannya. Jadi menurut ibnu huruf menambahkan za nadzuru itu termasuk afal qalbi, begitu loh. Wa wafaqo, dan sependapat dan sama hu pada siapa ibnu huruf, siapa ibnu malikin, imam ibnu malik, wa ibnu usfurin, dan imam ibnu usfur, balqala, bahkan berpendapat siapa ibnu malikin, berpendapatnya begini, ma qoroba al-madhkurati mimma lahu ta'alukun bifi'il qalbi yajuzu ta'alikuhu. Ma bermula fi'il, ma bermula lafad, itu lebih umum. Qoroba yang mendekati apa ma al-madhkurati pada lafad-lafad yang telah disebutkan, yaitu lafad absoro, tafakkaro, kemudian sa'ala, dan nadzoro, gitu ya. Mimma, nyatanya jadi lafad-lafad, lahu yang itu tetap bagi ma,
ta'alukun tasdid lamnya. Ta'alukun bermula ta'aluk itu masdar. Ta'alako ya ta'alaku. Ta'alukun gitu loh. Itu rumus baca kita kan seperti itu aja. Bi fi'lil qalbi dengan fi'il hati ya juzu itu boleh. Nah, khobarnya ma qoroba was. Kan ma qoroba al-mazkurati mimma lahu ta'alukun bi fi'il qalbi ya juzu itu khobarnya ma. Ya juzu itu boleh apa ta'likuhu. Menggantungkan ma. Wahua udah titik. Wahua dan bermula ta'lek. Apa itu ta'lek? Ibtolul amali. Ini perlu hapus kan? Ini masih ada kaitan, perlu hapus lagi. Oke. Ini diperhatikan. Wahua. Karena kemarin baru saya tulis. Belum saya jelaskan. Tono ah. Pas tahu melulu. Wahua dan bermula ta'lek. Ibtalul amali itu membatalkan amal. Wujuban dengan wajib. Oh, kalian ingat. Amalnya apa kemarin Dona? Menasobkan muktazah khobar. Kalau batal berarti apa? Ya nanti kembali fungsinya sebagai muktazah khobar. Oh, ini itu maksudnya ini harus langsung connect kalian. Wujuban batalnya tadi wujuban dengan wajib nggak main-main. Kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa. Tapi batalnya tadi apanya lafzon lafadznya. Lafadznya doang yang batal. Fala yadharu maka tidaklah nampak. Apa nasku membaca nasab fi maf'ulaiha dalam kedua maf'ulnya hadhil af'al yaitu dhanna wa qawluha bal yakunani bahkan ada apa kedua maf'ul ada itu maf'ul marfu'aini dibaca rafa keduanya apanya lafdzun lafadznya ala annahuma atas sesungguhnya maf'ulaiha kedua maf'ul tadi mubtada'un wa khobarun itu mubtada' dan khobar dibaca nasab lafadznya la mahallan. Nah ini yang dobel pemahaman la mahallan tidak mahalnya fala yabtulu maka tidak batal apa al amalu amal maka ta'liki bersama ta'lek fil mahali di dalam mahalnya posisinya bal takunu bahkan jadi apa al jumlah tu jumlah al mu'allaku yang digantungi anha dari jumlah apa al amilu amal amil fi mahali nasbin yang di mahal nasab bi iskoti harfil jari dengan menggugurkan huruf jer in ta'adda apabila muta'addi apa amil bil harfi dengan huruf. Jadi kudu mikir benar-benar lu kalau gak mikir gak bakalan paham. Kan kemarin dinyatakan ada fi'il yang muta'addinya kan gak bisa dengan dirinya sendiri tapi ada yang muta'addi disambung dengan huruf jer, ingat gak? Woi ingat gak? Jangan bengong aja nih ngaji serius. Ingat kan kemarin? Nah ada yang tipenya bahkan muta'addi yang satu maf'ul dibaca nasab, maf'ul yang satunya lagi dibaca jer muta'addinya dengan huruf jer. Ingat kemarin? Lah itu diingat-ingat. Gitu loh. Itu makanya itu dikasih di garis bawah oleh musonib in ta'adda bil harfi. Kalau muta'addinya dengan huruf jer nahwu awalam yatafakkaru seperti contoh awalam yatafakkaru wa yas'aluna ayyana yaumuddin itu wa yas'aluna nanti ada penjelasannya maka di situ ditafsirkan li annahu yuqalu li annahu karena sesungguhnya kejadian
yukalu dikatakan apa lafaz fakartu fihi go. Berarti kan fakartu memikirkan siapa saya fihi di dalam fulan. Nah itu kan setelah fakaro fihi. Nyambung enggak? Berarti muta'adinya menggunakan huruf jar fi. Begitu loh. Wasa'altu dan bertanya siapa saya itu kaitannya yas'aluna ayyana yaumuddin. Itu ta'aluknya sa'ala anhu tentang sesuatu. Oh. Wa fi maudhi'il maf'uli bihi dan di dalam maf'ul bih in ta'adda jika am muta'addi apa al-amilu amil. Tadi sudah saya kasih tahu ila wahidin kepada satu maf'ul nahu araftu man abuka. Tahu siapa saya man abuka pada lafaz man abuka. Man itu man bermula siapakah itu abuka bapak kamu. Saya tahu siapa bapakmu itu jumlahnya man abuka menjadi maf'ulnya araf tu. Nyambung enggak? Ini jumlahnya lafaz man abuka di mahal nasab menjadi maf'ulnya araf tu. Ya, begitu loh maksudnya. Wasadatan dan hale menempati masadda maf'ulaihi kepada tempat kedua maf'ulnya amil in ta'adda jika muta'addi apa amil ilasna ini pada dua maf'ul isna ini yang dimaksud maf'ulaini isna ini itu langsung nyambung harusnya itu loh. Kal amsilati seperti contoh-contoh al-atiyati yang akan datang fi kalamil musonnifi dalam kalamnya musonnif wa badalil istimali dan dari batal istimal atof kepada wafi maudhi'il maf'uli bihi minat tawassuti nyatanya dari menengah-nengahi bainahu antara batal istimal wa bainaha dan antara jumlah in ta'adda apabila muta'addi apa amil ila wahidin kepada satu maf'ul ay maf'ulin wahidin loh. Yang seperti itu harus langsung paham kalian. Nah ini nahwu araftu zaidan abuman dua. Oh perhatikan araftu tahu siapa saya zaidan pada zaid itu zaidan maf'ul araftu abuman dua abuman bermula bapaknya siapakah kalau enggak abuman itu bapaknya siapakah gua bermula Zaid. Tuh. Saya tahu Zaid. Zaid itu siapa? Saya tahu siapa Zaid bapaknya. Saya tahu bapaknya Zaid. Isinya abu man huwa itu badal dari Zaidan. Zaidan dibaca apa? Nasob. Maka jumlahnya abu man huwa dimahal nasob. Jangan keder nih. Fa in qaddarta maka jika mentakdirkan siapa kamu hu padalah jumlah abu man huwa kamu takdirkan badala kullin pada badal kul kul minkul jaza maka boleh apa itu lafaz walakin ala hadfi mudhafin tetapi atas membuang mudhaf ai araftu amrahu jadi saya mengetahui siapa saya amrohu pada perkaranya Zaid. Wa fi maudhi'i tsani dan dalam maudhi' yang kedua itu kamu mentakdirkannya, mentakdirkan nasab in ta'adda apabila muta'addi apa amil lisnaini terhadap dua maf'ul wa wujida dan dijumpai apa al-awalu maf'ul yang pertama nahwu alimtu Zaidan abu man huwa. Oh. Awas, ini kan jatuh setelah alim tu. Kalau alim tu kan mempunyai dua maf'ul, nyambung. Kalau sa'ala kan mempunyai satu maf'ul. Maka kalau setelah
setelah Arof itu kan kemarin dijelaskan Arofah mah satu maf'ul, kalau Ali mah dua maf'ul, masih ingat gak? Nah, kalau setelah lafaz Araftu Zaidan yang atasnya tadi yang barusan dibaca, Araftu Zaidan Abu Man Huwa, jumlahnya Abu Man Huwa badal dari Zaidan. Nah sekarang Alim tuh tahu siapa saya, Zaidan pada Zaid. Nah Zaidan ini maf'ul awal, gitu loh. Karena jatuh setelah Alim, Alim tuh. Nah Abu Man Huwa, Abu Man, saya tahu Zaid, Abu Man pada, nah itu mah jumlahnya itu mah ul saninya alim tu, berarti kan? Berarti perbedaannya, berarti enggak? Nah Abu Man Huwa jumlahnya Abu Man Huwa itu mah ul kedua dari alim tu, karena alim tu mutaati kepada dua mah ul. Nah baru kalian artikan Abu Man itu bapaknya siapakah? Huwa bermula Zaid. Tuh. Itu yang dimaksud. mana tadi? Binaan karena berdasar ala anna dzalika, atas semua itu ta'alik tadi, yusama itu diberi nama apa dzalik? Diberi nama ya ta'alikon pada nama ta'alik. Wafi dan itu dalam ini pembahasan khilafun bermula khilaf, perbedaan pendapat. Saat guru yang akan menyebutkan siapa saya hu pada khilaf ala qaulil matni, atas ucapan matan. Fata'liku, maka bermula ta'lik itu wajibun wajib ila akhirihi, sampai akhirnya ta'lik. Waya juju dan boleh apa? Udah ntar kalian contohnya dah, biar enggak, karena itu kan baru sedikit matannya yang harus saya jelaskan. Wahai juju dan boleh apa al-afu mengatakan ala mahalil jumlati, atas mahalnya jumlah, al-mu'allaki yang ditaalukkan, anha dari jumlah, binasbi dengan nasob. Berarti kan alim tu zaidan abuhu man huwa, kan tadi saya jelaskan. Ini yang contoh alim tu loh, gak arafu loh. Kan ada dua contoh tadi, gak usah saya tulis, kalian lihat di kitab aja. Jumlahnya lafad Zaid Abu Man Huwa itu kan jumlah muktada khobar, dibaca nasab. Oke, maf'ul saninya alim, alim itu. Oke, nyambung. Nah, oke, dalam syairnya, belum dibaca syairnya, itu nanti ada lafad yang diatofkan ke jumlah. Kalau dalam contoh yang alim tu Zaidan Abu Man Huwa itu enggak ada. Cuman itu sebagai pijakan kalian untuk mengetahui maf'ul saninya alimah berupa jumlah, walaupun dimahal nasab. Ingat kan? Ingat bin Don. Nah, sekarang dalam syair ada maf'ulnya ta'lek, nah, gitu loh, yang di atofi lafad lain. Nah ini wa makun tu adrikob la azatamal buka walal walamu jihatul kol bihatta tawallat. Wa ma kuntu, dan tidaklah ada siapa saya adri, itu mengetahui siapa saya. Itu yang menjadi contoh adri. Nah, adri kan termasuk saudaranya don, donna. Oke, maf'ul awalnya qobla huzatin uzatin, sebelum kemuliaan datang. Ma al-buka'uwa, ma saya tidak tahu, ma pada apakah al ma bermula pada lafad mal buka'u, gitu loh. Kan jumlahnya mal buka'u itu kan menjadi maf'ulnya adri, ya bu? Tapi maf'ul yang berubah jumlah. Oke, nyambung nih. Nah baru diartiin
Ma itu apakah al-buka'u bermula tangisan. Sebelum kemuliaan itu datang, saya tidak tahu kenapa kok bisa nangis. Ya nangis sedihlah. Orang masih susah, masih belum sukses. Tapi sebelum kemuliaan datang, sebelum kemuliaan datang kan berarti penderitaan. Wa ma adri qabla uzzatin, qabla izzatin mal buka. Wala muji'at. Nah ini ruwiya binas bi muji'ati, diriwayat itu ya. Dan tidaklah saya tahu pada muji'atil qalbi, perkara-perkara yang menyakitkan hati. Hatta tawallat, sehingga berpaling. Apa muji'at? Perhatikan lafaz muji'ati, muji'atil qalbi itu kan isim biasa, enggak jumlah. Oke? Diatofkan kepada mahalnya lafaz malbuka'u. Malbuka'u tadi kan berupa jumlah. Ma'nya khobar, albuka'unya mubtada. Ingat, jumlahnya ma'albuka. Berarti kan perempuan nih, ini sulit nih. Jumlahnya malbuka'u itu di mahal nasab menjadi maf'ulnya adri. Nyambung? Nah, dikupas. Ruwiya diriwayatkan apa binas bi muji'ati, dengan membaca nasab muji'ati. Cuman tanda nasabnya bil kasri, dengan membaca kasroh. Karena muji'ati itu jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim, tanda nasabnya kasroh. Atfan karena mengatofkan ala mahali malbuka'u, atas mahalnya malbuka. Li'amal amila, karena sesungguhnya amil, innama algo, itu bahwasanya ilgo apa amil apanya labzon lafadnya, la mahalan, tidak mahalnya. Falihada, maka karena ini algo labzon la mahalan, sumia diberi nama apa hadza ta'likon, pada nama ta'lek. Ta'lek itu menggantungkan. Ahzan karena mengambil, berarti kan ini hukum fikih. Ahzan karena mengambil, minal mar'ati, dari perempuan, al-mu'allaqati, yang digantung cerainya. Gitu loh. Al-lati, awas. Al-mu'allaqati, yang digantung cerainya, itu namanya ada cerai namanya ta'lek. Gitu loh. Wahia, dan bermula al-mar'ah al-mu'allaqah, al-lati, itu perempuan, asa'a, yang jahat namanya, yang berbuat buruk, siapa al-lati perempuan, jauh-jaha pada suaminya perempuan, al-lati, us, awas, bacanya jangan asro, kalau asro 10, usrotaha, pada menggauli, bergaul, usrotaha dalam pergaulannya perempuan. Falahia muzawwajatan walamu, falahia muzawwajatun, muzawwijah juga boleh, walamu tolakotun. Falahia, maka tidaklah bermula perempuan itu muzawwajatun, perempuan yang dinikahi, walamu tolakotun, dan tidak perempuan yang dicerai. Itu sampai itu masih ada anu nih, sambungannya ini. Udah kola al-isami, udah situ dulu dah. Perhatikan. Ini saya jelasin, ta'lek yang semalam. Semalam udah saya tulis, cuman belum saya jelasin gitu ya. Bismillah. Lah gemeter gue lah, lapar lah, belum makan. Kalau Rio udah 2 kali makan ya? 3. Sarapan udah, makan siang udah, beli bakso udah tadi. Oh iya, udah tanggung.
Dia perhatiin. Ini yang mana yang cakep tuh? Oh ini kecil. Perhatiin. Hukum yang ketiga yang ada pada zona waktu itu taklek. Perhatiin, mumpung lu jangan ngantuk mulu, Ted. Udah ngantuk ngupil lagi. Lu. Tengok. Andre, udah kok lo jadi ikut-ikutan ngupil ah. Enggak ngantuk. Ngantuk enggak apa-apa kok. Ngantuk aja. Perhatiin. Taklek itu maknanya gantung. Taklek itu tadi yang barusan bahas. Taklek itu ada perempuan yang digantung sama suaminya. Perempuan yang enggak nurut sama suaminya. Itu ada namanya cerai, tapi cerai taklek. Berarti ini hukum fikih. Kan Ustaz Gopur udah dijelasin bab tolak. Apa itu maksudnya taklek? Karena perempuan tadi istri maksudnya enggak nurut sama suaminya, dia ditaklek, cerainya taklek. Kalau memang mau baik, ya harus merubah sikap. Kalau memang enggak, ya cerai. Nah, ketika masih taklek itu statusnya dia bersuami mah enggak 100%, dicerai juga enggak 100%. Maka di situ disebutkan faliza sumia ta'likon akhdhan minal mar'ati al-mu'allaqati wa hiya lati asa azaujaha usrataha fala hiya muzawwajatun wala mutol waqatun. Nyambung. Nah, taklek yang ada pada dona, berarti kan nih ibtolul amal. Kan kemarin amal, kalau ikmal itu kan donan du zaidan ko iman. Dona menasokkan mutaja, menasokkan kobar. Nyambung. Melek untuk lagi. Emang sekolah tadi? Melek. Untuk buka dudunya yang benar. Duduk kayak pemalas. Ya. Yang kedua kemarin kan apa? Ilgo. Kalau ilgo apa? Enggak amal. Nah, taklek itu ngambil tengah-tengah antara ikmal dan ilgo. Apa maksudnya? Perhatikan. Perhatikan. Taklek itu menggantung. Maksudnya menggantung bagaimana? Nama siapa? Ipi. Coret mukanya sekalian melati itu. Batal amalnya secara lafal. Tuh. Lafdon. Lafadnya yang batal. Tapi lama halam. Mahalnya atau posisinya enggak batal. Perhatikan. Donantu menduga siapa saja. La zaidun ko imun pada lafad la zaidun ko. Nih zaidun dibaca apa? Ko imun dibaca apa? Artinya donantu secara lafad batal. Nyambung. Tapi mahalnya la zaidun ko imun tetap dimahal na. Masuk menjadi maf'ulnya donantu. Batal lafadznya tapi mahalnya tidak batal, itu disebut namanya taklek. Sebagaimana perempuan yang tidak taat sama suaminya dicerai taklek, dalam arti taklek. Maka itu kalau kalian apa namanya, lu pernah lihat orang nikah apa enggak? Apa kalau selesai akad itu kan ada sehat taklek, ngerti kan? Suami membacakan sehat taklek. Apabila suatu saat saya satu meninggalkan istri selama sekian bulan, 6 bulan berturut-turut enggak menafkahi dan ngantuk dia. Habis dijelasin malah ngantuk. Ini kok pada ngantuk sih? Andre ngantuk, parah ngantuk, Ipi ngantuk. Ini Alia kemana? Siapa yang manggil? Oh,
Boko lagi ikut-ikutan. Lu emang sengaja kali kok. Diangkat kepalanya. Lu ikut-ikutan lagi. Emang tadi gak tidur? Orang ada pengajian, bukannya malah pada tidur. Nah, jadi ribut tadi kan. Nah, itu namanya talek. Jelas ya? Nah, udah diingat-ingat. Ikmal itu beramal, ego atau ebal. Berarti tidak amal. Kalau talek menggantungkan. Maksudnya menggantungkan. Amal tapi mahal. Wafatnya enggak, itu namanya tak lek. Oke dah, trouble enggak? Enggak. Oh, saya yang trouble. Padahal masih ntar malam ini, paketan masih berlaku. Udah ntar malam aja baru beli. Oke. Ada yang nanya enggak? Belum dilanjut. Nah, jangan diem aja kalau emang enggak paham lah nanya. Boleh cicing baik. Nah, itu mukadimah. Perhatikan, saya apa namanya? Jelaskan lagi yang syair tadi. Kan tadi penjelasan dalam kitab Sarah banyak. Itu kan? Yang atas syair itu loh. Ala qaulil fatalik wajibun ila akhirih. Nah ini wa yajuzul adfu, berarti kan itu yang perlu saya garis bawahi. Wa yajuzul adfu ala mahalil jumlah al muallaq anha bin nasbi. Ka qauli syair wa ma kuntu adri qabla izzatin malbuka walal wala mujiatil qalbi hatta tawallaq. Bisa tulis syairnya. Syair itu sulit, jangan kalian pikir gampang. Kan kalian masih nyambung ya, maknanya talek ya. Paham kan? Nih, saya tulis. Wa ma kuntu adri. Ini iklan, tapi penting ini. Wa ma kuntu. Ini. Kegedean, boros. Wa ma kuntu adri. Qabla izzatin malbuka. Asalnya malbuka gitu loh. Kami kan syair ini. Ah. Ini sadar bawahnya aja. Wala mujiatul qalbi hatta tawallaq. Nah, berarti kan ini adri kan tadi sudah diartikan. Ini kita kembali ke prinsip dona wa khawatuha. Adri itu kan saudaranya kana, daro yadri. Kalau saya kan adri, oke? Maf'ulnya adri itu jumlah, yaitu mal buka. Asalnya kan mal buka'u, karena ini kan kasih garis kayak kurung kan. Ini kan jumlah. Ma itu apakah al-buka'u bermula tangisan. Saya tidak tahu sebelum kemuliaan ini datang kenapa kok saya nangis terus. Kalian ini kan masih santri. Iya enggak? Sering nangis apa enggak? Sering, pokoknya nangis mulu. Kalau pengen netek, nangis. Iya, pengen nenek, nangis. Iya enggak? Sama mafuh juga, order mau nangis mulu. Ya, mau nangis di dalam hati. Ya, Pak. Lah iya kan? Weh, nyambung gak? Lah iya. Iya aja ngapa, biar gampang. Baiklah loh, mau jajan aja susah. Ya, ya susah. Orang lagi prihatin. Ntar kalau kalian udah pada kerja, udah sukses, mau riuh, mau jajan. Kan enggak boleh ngerokok, Pak. Ntar lu kalau pengen ngerokok, kalau udah kerja. Ya, ngerokok sebungkus sekaligus, silahkan. Bukan itu, coba itu. Berarti kok? Wah, pokok enggak boleh. Ya, enggak boleh, masih kecil. Ntar kalau lu udah kerja, masih silahkan. Ini perempuan yang suka protes mulu, HP-nya. Enggak boleh bawa HP. Lu kalau perlu, beli HP 10 sekaligus. Kuping lu dengerin. Ya, Pak. Apa yang 5 lu tonton, terserah. Ini maksudnya wa ma kuntu adri qabla izzatin mal buka. Nah, perhatikan.
mal buka'u ini kan jumlah. Ya kan? Jumlah. Jumlah ismiyah. Oh. Tapi jumlahnya mal buka'u di mahal nasab menjadi maf'ulnya adri. Berarti kalau di maf'ul kan di mahal nah nasab. Oke. Nah, wala muji'atil qalbi. Ini kan wawu atof. Jumlahnya muji'ati, muji'atil qalbi diatofkan ke lafaz mal buka. Mal buka ini di mahal nasab. Berarti muji'ati juga dibaca nasab. Lah, karena jamak mu'anas salim bisa makan sebenarnya mulhaq sama mu'anas salim, maka tanda nasabnya adalah kasroh. Itu pun termasuk. Gitu loh maksudnya. Ngerti? Tuh. Kan saya bilang kawakib ini termasuk kita besar, kita pertengahan lah, lumayan. Tuh, gitu loh. Sampai maktuf aja lafaz yang diatofkan kepada mahalnya mahalnya maf'ulnya dhanna wa khawatuha itu pun bisa dibaca nasab. Begitu loh maksudnya. Oke. Lanjut. Yang mana tadi? Qala al-Isomi telah berkata siapa Imam al-Isomi. Wa innama yu'tafu. Itu. Tuh. Wa innama yu'tafu dan bahwasanya diatofkan. Ala wa innama ya'tifu. Ya'tifu aja. Ada amil soalnya. Wa innama ya'tifu dan bahwasanya mengatofkan ala mahalil jumlati atas mahalnya jumlah. Anha dari jumlah. Kalau enggak ya yu'tafu juga lebih enak malah. Wa innama yu'tafu dan bahwasanya bisa diatofkan ala mahalil jumlati atas mahalnya jumlah. Al mu'allaqi yang digantungkan anha dari jumlah. Apa yang mu'allaq? Awas al-amil itu naibul fa'ilnya mu'allaq. Al-amilu apa amilnya? Apa yang yuktafu mufradun? Isim mufrad, maksudnya mufrad apa? Enggak jumlah. Iya seperti contoh wala muji'atil qalbi itu kan mufrad ya jumlah. Fihi di dalam mahalnya jumlah. Fihi yang itu tetap di dalam mufrad makna jumlah di bermula maknanya jumlah. Itu loh maksudnya. Perhatikan. Maksudnya begini. Wa innama yu'tafu ala mahalil jumlatil mu'allati anhal amil mufradun fihi makna jumlah. Hanya bisa diatofkan atas mahalnya jumlah yang digantungkan oleh amilnya. Yaitu isim mufrad, tapi yang dalam isim mufrad mempunyai makna jumlah. Muji'atun itu mufrad, maksudnya enggak jumlah, tapi mempunyai makna jumlah. Lebih jelasnya, contoh berikutnya, itu loh. Fatakulu, maka berkata siapa kamu, alimtu wa zaitun qa'imun, mengetahui siapa saya, la zaitun sungguh bermula zait itu qa'imun. Nah itu kan jumlahnya la zaitun qa'imun. Kan tadi sebut ta'lek. Ya kan? Secara lafaz zaitun qa'imun. Rofa. Oke. Okay? Tapi mahalnya la zaitun qa'imun di mahalna. So gitu kan? Wa ghairu zalik wa ghairu zalik dan tidak lainnya. Dan selain itu, selain alim tu la zaitun qa'imun min umurihi nyatanya dari perkara-perkaranya ta'lek. Wala takulu dan tidak boleh berkata siapa kamu alim tu la zaitun qa'imun wa amran. Gak boleh. Wa amran itu kan isim mufrad.
murni isim mufrad. Maksudnya isim mufrad tapi yang tidak mempunyai makna jumlah. Kalau muji'atil qalbi itu mempunyai makna jumlah. Tuh, makna jumlahnya apa? Wala dan tidaklah tahu siapa saya. Ma auja'at al-qalba. Nah, muji'atil qalbi itu bisa ditakdirkan ma auja'at al-qalba. Loh, gitu loh. Kalau sama kan udah darwah. Auja'at membuat sakit apa muji'at al-qalba pada hati. Gitu loh. Nyambung nih. Kalau begini alim itu berarti kan alim itu lazaidun qaimun. Ini kan tadi sebutnya apa? Disebutnya apa tadi? Ta'lek. Ingat gak? Ini dun, ini mun, tapi mahalnya nak nasobna. Kalau wa amron enggak boleh. Kenapa? Mahalnya la zaitun qaimun ini jumlah. Kan jumlah. Nah, kalau ini kan biur mu isim mufrad, maksudnya mufrad tunggal. Ngerti? Beda kalau muji'atil qalbi idhofah. Idhofah ini seolah-olah auja'at al-qalbi. Auja'at al-qalbi. Perkara-perkara yang membuat sakit ya hati. Loh, kenapa saya bisa nangis? Ya kan gitu. Wa ma kuntu adri qabla izzatin mal buka. Saya tidak tahu sebelum kemuliaan datang dulu, sebelum saya sukses, kenapa saya bisa nangis. Kan gitu kan? Maknanya kan gitu, mal buka. Kenapa saya nangis? Begitu juga. Wala muji'atil qalbi. Ini kan saya tidak tahu juga. Kenapa saya bisa menangis, termasuk hal-hal yang bisa membuat sakit hati. Orang miskin itu kan sakit hati mulu. Orang goblok itu kan sakit hati mulu. Lu ngerasa aja pada apa? Kesinggungan. Orang goblok, orang miskin itu gampang kesinggung. Lah kita-kita ini. Paham gak maksudnya? Ah, itu. Muji'atil qalbi. Ada makna jumlah. Tapi kalau amrod, piyur. Mufrad udah isim mufrad nggak ada makna jumlah gitu loh, nyambung nih, itu maksudnya. Makanya ini kudu diperhatikan, itu maksudnya wa innama yuhtafu ala makhalil jumlatil mu'alak anha al amil mufradun fi makna jumlah gitu loh. Di anal matluba, karena sungguhnya li'anna matluba hadhil af'ali, karena sungguhnya yang dituntut fi'il-fi'il ini innama huwa, bahwasanya bermula matlubu hadhil af'al itu madmunul jumlati, kandungannya jumlah. Fa'idha kana, maka jika ada fil kalami itu di dalam kalam apa mufradun mufrad, maksudnya mufrad tidak jumlah, yu'addi yang mendatangkan apa mufrad makna jumlati pada makna jumlah, soha maka sah apa ayu alako, bahwasanya ditaalukkan apa mufrad yuaddi makna jumlah bihi dengan amil. Wa illa, dan jika tidak yuaddi makna jumlah fala, maka tidak ya ta'alak. Kola mengatakan siapa pengarang kitab tasrih pada ini keterangan fit tasrifi di dalam kitab at-tasrih. Beda sini dulu dah, 2 menit. Sebenarnya tanggung itu ya, 5 GI. Lalu B itu kalian dalam matan kan B. Iya kan? Kalau dalam kitab sarah kan li. Lu lihat luarnya. Iya kan? Beda apa enggak? Nah, itu kudu teliti kalian. Kalau di dalam matangnya bimaji'i
Nah, kalau dalam sarannya lima jima, karena datangnya perkara, kalau B ya sama aja, kalau saya mau sah-sah aja dalam hal ini. Karena datangnya hal atau perkara, lahu yang itu tetap ma, lahu yang itu tetap bagi ma, sedrul kalami bermula permulaan kalam, ba'dahu ay ba'dal amili, wahua dan bermula ay al-ladhi, tegasnya perkara, lahu yang itu tetap bagi al-ladhi, sedrul kalami bermula permulaan kalam, itulah mu'ibtija'i lam ibtida'. Fa inna laha, maka sesungguhnya itu tetap bagi lam ibtida, apa sadrul kalami permulaan kalam, illa fi babi inna, kecuali dalam bab inna yang kemarin dibahas, li annaha, karena sesungguhnya lam ibtida fihi di dalam bab inna muakhoratun, itu diakhirkan, min taqdimin, daripada didahulukan, walidhaka, dan karena ini lam ibtida' dalam bab inna diakhirkan dari inna, itu sama diberi nama apa lam ibtida' al-mazlikota, pada nama mazliko yang baru dibahas bil kofi dengan kofi al-faidakwa al-mazlifa kama marro nahu donantu la zaitun qaimun. Sudah saya jelaskan itu sebenarnya gampang kalau itu. Nah, jumlahnya la zaitun qaimun itu wajib ditaruh di mubtada. Pokoknya yang pertama. Jadi kalau umpamanya ya pokoknya umpamanya khobarnya wajib didahulukan ya dalam lafaz yang pertama kali ada. Namanya juga lamib. Tidak kecuali dalam bab inna. Kalau bab inna kan innanya dulu. Inna umpamanya lafid dari rojulun, kan gitu kan. Inna baru lam. Nyambung nih. Setelah donantu mubtada khobar, nah, di mubtadanya itu loh maksudnya. Wa robu dan bermula irobnya donantu la zaitun qaimun, itu donantu. Bermula donantu itu fi'lun wa fa'ilun. Alamu bermula lamnya la zaidun, itu lamul ibtida. Zaidun bermula zaidun itu mubtada'un. Wa fa'imun dan bermula fa'imun itu khobaruhu. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya zaidun qa'imun itu fi mahali nasbin. Saddatun yang menempati masadda ma'ulai dhanna, pada dua tempatnya dhanna. Wa inna malam yadhar, dan bahwasanya tidak nampak apa nasbu membaca nasab fil juz'aini dalam dua juz yaitu mubtada khobar, bi anna lamal ibtida, karena sunya lam ibtida li sodarotiha, karena permulaannya lam ibtida la yatakhotto, itu tidak melangkai ha pada lam ibtida apa al amil amil minah. Famin haitsu lafzi, maka dari sisi lafat ru'iyah dijaga apa ma perkara, lahu yang itu tetap bagi ma, asadru bermula permulaan kalam, min haitsu makna, wa min haitsu makna, dan dari sisi makna ru'iyah dijaga apa al amil amil. Faka'annahu, maka seolah-olah amil itu bakin tetap ala amali, atas amalnya amil. Lianna makna dhonantu la zaidun qa'imun, karena sebenarnya maknanya dhonantu la zaidun qa'imun, dhonantu qiyama zaidin, itu lafaz dhonantu qiyama zaidin. Wahadha, dan bermula ini makna, itu huwa makna dhonantu zaidan qa'iman. Wahadha, dan bermula ini dhonantu qiyama zaidin, huwa yahadha, itu makna dhonantu zaidan qa'iman. Udah titik. Udah jelas kan? Gampang kan? Orang udah dijelaskan dari kemarin. Udah tambahin dikit biar nyampe 128. Tambihun, ayahada tambihun. Bermula ini itu satu peringatan. Al-haqo menyamakan siapa jama'atun, ulama banyak. Minhum itu diantara jama'ah Ibnu Malikin bermula Imam Ibnu Malik. Ibnu Malikin bermula Imam Ibnu Malik. Menyamakan
Ewa bin Hisham dan Imam Ibn Hisham fil Qatri dalam kitab Al-Qatru menyamakan wa taudeh dan lam taudeh la mal kosami pada lam kosam disamakan bila mil ibtidai dengan lam ibtidai. Fi ijabi ta'liki dalam wajibnya ta'lik. Fi ijabi ta'likil amil dalam wajibnya ta'lik amil laku alimtu wallahi kukosam layaku manna zaitun wa ma dan ma apa annafiyatu manafi kekolihi ta'ala lakot alimta ma ha'ulai yang dikun lakot alimta sungguh betul-betul tahu siapa kamu. Ini ucapan Nabi Ibrahim kepada orang yang menyangka Nabi, yang menuduh Nabi Ibrahim, ucapan orang yang menuduh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dituduh nganjurin berhala, kan berhala-berhala yang ada di, yang ada di sekitarnya dihancurin kecuali yang paling besar, yang paling besar utuh, kemudian dikalungin kapak, kan gitu. Nah, Nabi Ibrahim kan dituduh, kamu kan Ibrahim yang ngancurin berhala-berhala ini. Kan kata Nabi Ibrahim apa? Oh, lo tanya berhala yang paling gede, kan gitu. Iya apa enggak? Nah, jawabannya kaumnya apa? Nah ini, lakot alimta, sungguh betul-betul tahu siapa kamu Ibrahim. Maha ulai tidaklah bermula mereka-mereka berhala itu yang dikuna berbicara, bisa bicara siapa berhala. Kan kamu tahu Ibrahim, berhala-berhala ini gak bisa bicara. Kan dalam hatinya Nabi Ibrahim kan ngomong, lu aja goblok, lu ketahuan bicaranya kagak pakai disembah. Kan begitu kan. Lah ya kan begitu. Nah, itu yang menjadi contoh itu loh. Maha ulai itu jumlahnya maha ulai yang tikun itu menjadi maf'ulnya alimta ta'lek tapi udah didahului mana fi nyambung nggak. Kalau yang pertama tadi kan lakot donan tuh lah zaitun kok imun didahului lamib tiga. Nah sekarang mana fi gitu loh. Gue nyambung apa enggak? Jangan cengar cengir nggak nyambung lu yuk. Udah mandi kagak bawa apa? Lu mandi gak? Kemarin udah gak mandi berarti hari ini mandi. Kan dua hari sekali mandinya. Apa sekali dua kali? Sehari dua kali apa dua hari sekali? Sehari dua kali sekali. Gak jelas nih kalau ditanya. Udah bodoh ah. Wa erobu dan bunuh erobnya lakot alim tu. Alamu itu bermula lamnya itu dakhilatun masuk fi jawab qosamin dalam jawab qosam muqaddarin yang dikira-kirakan. Qot bermula qot itu harfu tahqiqin. Alimta bermula alimta fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Ma bermula ma itu nafiyatun. Ha'ula bermula ha'ula itu tambihun. Haknya hak tambih. Ula'i bermula ula'i itu ismu isyaratin fi mahali rob'in dalam mahal rob'ah. Mubtada'un itu menjadi mubtada'. Ha'ula'i haknya hak tambih. Ula'inya ism isyarat di mahal rob'ah sebagai mubtada'. Yang dikuna bermula lafad yang dikun itu fi'lun mudhari'un. Wa'alamat rob'i dan bermula alamat rob'ahnya mudhari' itu subutun nun. Tetap yang non. Lianau karena sungguhnya yang dikun itu minal af'alil khamsati. Wawawul jama'ati dan bermula waw jama'ah itu domirun mutasilun. Fi mahali rob'in dalam mahal rob'ah. Fa'ilun itu menjadi fa'il. Wajumlatul fi'li wal fa'ili dan bermula jumlahnya fi'il dan fa'il yaitu yang dikun itu fi mahali rob'in dalam mahal rob'ah. Khobarul mubtada'i itu menjadi khobar yang mubtada'. Wa jumlatul mubtada'i wal khobari dan bermula jumlahnya mubtada' khobar itu fi mahali nasbin dalam mahal nasab.
Sa'adatun itu yang menempati masadda makulai alimtu. Pada tempat dua makulnya alimtu. Udah gampang. Ya, kalau tadi malam itu tidak, kalau sekarang ma'lakot alimta maha ula yang ikun, itu lafad maha ula didahului oleh ma. Namanya mana fi. Nah, di antara yang membolehkan ta'lek itu adalah mana fi. Yang pertama apa? Lam ibtidak lah, gimana sih? Maka diingat-ingat, yang membolehkan ta'lek pertama lam ibtidak, yang kedua la nafi. Ntar malam-malam minggu ya, enggak ngaji ya, ntar Senin, ntar insya Allah Senin ya, itu udah lanjutannya adalah kan tadi manafi, besok mungkin la nafi dan seterusnya. Itu yang membolehkan ta'lek. Oke dah. Ya udahlah, lapar belum makan. Lu udah 3 kali makan ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.